pemenang pingat Perak di SEA Games. Ada sebab kenapa beliau berada di sana dan ini ditunjukkan bagaimana kepantasan betapa lancarnya Gary bermain sebentar tadi. Dan tak dilupakannya juga dengan kemampuan Min menggunakan Chow sebentar tadi yang antara gangguan terbesar bagi Hello Heli nak melakukan apa-apa. Sesiapa saja yang menunjukkan muka di bahagian hadapan akan disepak. Kemudian kalah cuba nak memberikan bantuan kepada mereka yang ditendang. Ianya seperti buy one pay one. Yeah. Dapatkan satu tetapi killnya berjaya untuk mendapatkan dua. Sejujurnya mungkin lebih kita nampak lebih kepada Gary. Tapi maksudnya sama Min daripada awal menghidangkan hidangan-hidangan tersebut dengan Gary. Setiap sepakannya membuahkan hasil. Awal-awal sebentar tadi kita nampak bagaimana dia dapat mencari Valentina beberapa kali di awal game. Map tidak dijaga dengan baik, memberikan ruang kepada Chow ini bermaharajalela tanpa henti dan harus kita perhatikan daripada sudut yang berbeza, yang mana bukanlah Kufra ini gagal tetapi dia digagalkan dengan kewujudan Chow yang sering kali berjaya untuk mendapatkan pick off target-target penting di bahagian belakang. Dan kita juga perlu menyentuh tentang prestasi Al dekat sini dengan akhirnya 8 kill, 1 kematian, 3 assist sebentar tadi. Boleh dikatakan saya belum lagi melihat beliau menyelah dengan lebih besar dekat sini. Disebabkan kita dapat melihat Gary, Min yang memberikan efek terlampau besar sebentar tadi. Tapi sejujurnya, daripada pandangan saya, game sekarang tertumpu kepada jungle, roam dan EXP. Orang dah tak pandang sangat dekat goal lane sebab late game nanti dia dapat item, dia buatlah kerja. Dia lambat lagi. Dia lambat. Jadi bukanlah dia tidak bersinar kerana kita nampak 8 kill sebentar tadi Al. Jadi pemain baru daripada pasukan Team Hulk ini ada menunjukkan satu kekuatan yang boleh dipercayai. Ya, dan kalau kita melihat kepada KDA Gaming pula 7K, 1 kematian, 8 assist dekat sini. Saya rasa ini dah auto MVP dah bagi pasukan Team Hulk dengan impact yang diberikan oleh beliau. Pengguna Lancelot yang begitu lincah, gerakan yang diberikan oleh Hello Heli sebentar tadi tidak menyepi untuk meloloskan ADB daripada pergerakan beliau. Ya, dan pada masa yang sama dengan Valentina tidak mendapat kawalan awal, menyebabkan Yif ini berleluasa. Hanya satu saja kematian pada Man. Sebentar tadi macam yang saya katakan, saya bimbangkan yang dia punya gol yang salah satu paling rendah. Dan sejujurnya sehingga last kali ini pun dia tidak mempunyai gol yang sangat-sangat tinggi. Mungkin kerana mereka berikan gol sebanyak mungkin kepada Gary. Lihat Gary, dia bukan sekadar nak gol, dia nak damage. Dua muka di sini. Gary menjadi tunjangan utama. Pastinya Min untuk yang paling banyak assist, tapi Genotot sebagai yang paling banyak menerima damage dan jelas dan nyatalah siapa yang kita ingat Kufra yang akan menghalang Lancelot, tapi Lancelot ini yang menghalang Kufra. Dan tak dilupakan interaksi Min dan juga Genotot dekat sini. Disebabkan Min banyak tenangan diberikan kepada Genotot, menyebabkan Genotot terpaksa menadah damage yang terlalu tinggi sebentar tadi menjadi target utama Team Hulk. Kerana mereka tahu, untuk pasukan Hello Heli, kalau dah tak ada Genotot, dah tak ada Kufra, mereka tak boleh nak melakukan setup. Tiada setup, tiada team fight. Dan yang paling penting, membazirkan flicker. Dan wajarlah daripada pandangan kita berdua, Gary sebagai MVP dengan satu set kematian. Lihat damage per minitnya. 3,780 dengan damage taken-nya pun agak tinggi kerana walaupun ini adalah tank, tapi dia bukanlah full tank. Lihat dia ada gabungkan dengan damage menyebabkan Gary begitu kukuh di dalam pertarungan ini. Tetapi masih lagi dengan Sky Garden Hammer dan juga Immortality menyebabkan kenapa nak memberikan fokus kepada Lancelot. Satu nak tangkap dah susah, tapi nak bunuh juga menjadi perkara yang lebih susah. Ya, pastinya sangat-sangat sukar. Dan kemenangan pertama ini, satu kemenangan yang yakin daripada pasukan Talidah, bukan Team Hulk. Walaupun ada sedikit kesilapan yang dilakukan, tetapi bukanlah kesilapan besar yang... Oh, ini dia. Hanya mampu ketawa nampaknya sebentar tadi. Tapi Genotot sering kali diberikan fokus. Berapa banyak kita nampak sepakan daripada Min. Begitu kemas sebentar tadi mencari mangsa. Bukan satu, bukan dua. Sememangnya Min menunjukkan kekuatan yang beliau ada.
Ya, dan tak dilupakannya juga Lola yang seringkali lompat kepada bahagian belakang untuk memberikan gangguan kepada team fight Hello Heli sebentar tadi. Sekali lagi Min dengan tendangan yang begitu cantik sebentar tadi berjaya untuk memberikan lockdown kepada Joy, dan itu yang memudahkan mereka mendapatkan wipe out di dalam team fight yang terakhir. Wow, saya boleh katakan Gary macam ada sesuatu yang digeram sebentar tadi. Dia ingin membuktikan yang kami kuat. Dan ternyata dekat sini memang mereka luar daripada jangkaan kita. Saya setuju. Gary bermain seperti seorang yang dahagakan darah sebentar tadi. Begitu agresif untuk pergi berbahagian dan belakang untuk mendapatkan kill. Dan secara jujurnya, sama seperti Izanami dan juga Ripo, tangan mereka masih panas. Ya, yeah, betul. Gary tangannya masih panas lagi. Baru lagi bertanding di Sukan C. Dan pastinya ilmu yang beliau dapat daripada pemain-pemain lain, ilmu yang beliau dapat bertanding di peringkat antarabangsa itu, ditambah dengan M3, ditambah pula dengan SEA Games, menunjukkan yang mana, okey, saya dah tahu cara yang terbaik. Dan kita boleh nampak bagaimana Min step up the game, Lola step up the game, semua bermain dengan kemas. Dan tak banyak yang boleh kita katakan pasal Al, walaupun pemain terbaru, namun yang paling penting dia dapat farm, dia dapat kill, dan itu yang penting untuk goal lane kita. Ya, itu yang kita tak sabar nak melihat, adakah mereka berjaya untuk meneruskan prestasi mereka untuk game yang kedua selepas ini ataupun tidak. Yap. Sekarang ini tidak lupakan juga kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja kita iaitu DHL. Kepada semua yang ingin tahu yang mana kita sekarang ini ada acara Effibot Dash Cup. Kepada semua yang nak cuba ni, nampak tak ada laman web kat bawah tu, esl.gg/effibot tu, anda cuba main game tu, kerana permainan tersebut itu hanya memerlukan browser game je, anda tak perlu install pun. Anda buka je browser game, anda buka je browser pula kan, browser game kan, anda terus main. Dan kalau anda mendapatkan mata yang tinggi, anda akan berpulang 5,000 euro, bukan ringgit Malaysia, euro. 5,000 euro. Saya rasa itu paling kurang dah 20,000 dekat situ. Yeah. Ringgit Malaysia. Yeah. Nah, yang anda boleh dapatkan. Jadi, jangan terlepas peluang ini untuk cubaan mendapatkan habuan yang cukup lumayan bagi anda. Tapi sebelum itu, pastikan anda berterima kasih kepada DHL. Yep. Pastinya perlawanan selepas ini, saya nak melihat Harith kembali sebenarnya. Harith? Sebagai apa? Soalan yang menarik, kerana sekarang ini kita sering nampak Harith sebagai golit. Ya, betul. Kita dah tak nampak kat jungle, dan saya setuju. Kerana sekarang ini Harith, dia memerlukan item untuk menggunakan Zaman Force dan juga Chrono Dash tanpa henti. Kalau dulu, di awal level dia dapat purple buff pun dah boleh cukup dah. Tapi sekarang ini dia perlukan item, cooldown reduction dan pastinya damage lah, untuk menggunakan skill tersebut tanpa henti, menambahkan lagi kelebihan beliau. Tetapi sekarang ini, bukankah jungler lebih mudah lagi untuk mendapatkan gold pada fasa awal game? Adakah ini menandakan Harith kembali kepada bahagian jungle, terutamanya dengan adanya Mystery Shop? Mungkin kerana wave clear dia tak pantas? Bahagian jungle. Tapi secara jujurnya, kalau kita dapat perhatikan untuk Harith ini, spell apa yang diperlukan? Vengeance tak ada pun tak apa, kerana dia sebenarnya agak keras. Purify tak juga kalau diperlukan lah, sebab pasif dia dah pun mengurangkan CC duration sehingga 40% CC kemudian duration. Kalau betul, membeli dengan Tahbud, ianya dah pun memberikan perlindungan seakan-akan Purify. Mungkin kerana beliau terlampau bergantung kepada Zaman Force. Okay. Tanpa Zaman Force, ianya hanyalah seekor kucing di tepi jalanan. Namun begitu, kepada semua yang sedang menonton, perlawanan kita yang kedua akan berlangsung sebentar saja lagi. Adakah kita akan melihat hero-hero yang telah pun di-rework seperti Hylos juga Minotaur? Itu akan menjadi persoalannya. Ya, dan saya juga nak melihat adakah Team H akan membawa masuk Penny ataupun tidak. Sebab kita dah melihat pengen Zaid membawa keluar Link beliau. Apalah salahnya kita melihat Gary membawa keluar Penny beliau. Ataupun mungkin untuk mengubat sedikit rindu dekat sini, kita nak melihat Gary membawa keluar Dairos beliau. Oh, Dairos! Salah satu hero yang sudah lama kita tak nampak, bukan sahaja di EXP lane, malah di dalam jungle. Tapi sebut tentang perkara tersebut, sebenarnya
saya lebih mengemari kalau Gary menggunakan Pakito. Gary Pakito? Gary Pakito. Okey, dengan gameplay beliau yang boleh dikatakan agak agresif juga sebenarnya. Dan kalau diberikan kepada Pakito, saya rasa tak ada masalah. Terutamanya apabila Pakito baru sahaja di-buff semula. Patch sebelum daripada ini, tambah shield. Jadi ini secara tak langsung memudahkan beliau untuk bergerak dengan lebih agresif lagi. Yep. Dengan adanya satu barisan pertahanan lebih lagi. Yup, dan saya... Dia ada tiga hero yang saya benci kalau saya salah jalan. Yang pertama, Pakito. Tak sedar dah mati. Dia memang tak ada counter langsung daripada Pakito bila sampai kita itu. Yang kedua, Gashen. Sup-sup hilang. Okey. Shadow Blade slaughter terlalu tinggi. Dan yang ketiga, yang paling saya benci, Amon. Amon. Bagaimana pula dengan Kadita? Baru okay nak lah. Buka bush. Okeylah. Kadita pun okeylah. Tapi saya dalam banyak-banyak kan. Saya tak tahu kenapa saya paling benci Amon. Tambah-tambah kalau saya main sebagai Golin, tak hidup Amon tu. Bila pisau tu dah nampak terbang kepada kita, memang kita dah tahu kita akan mati. Dia seperti satu drive-thru. Melihat sahaja kereta tu dah tahu dah. Dah tahu dah apa yang akan di-order, apa yang akan dibeli. Satu nyawa kita lah yang akan dibawa pulang oleh beliau. Yap, dan sekarang ini draft yang kedua, Fanny dan juga Glow. Manakala untuk Team Huck, mereka fokus kepada Faramis dan juga Wanwan. Masih lagi seperti band yang sama. Game yang pertama sebentar tadi, tiada lagi pertukaran. Dan kalau tak silap, sebentar tadi juga Hello Heli adalah pick yang pertama. Hello Heli pick yang pertama, benar. Disebabkan Team Huck yang mengumpulkan mereka untuk mendapatkan Joy sebentar tadi. Dan bagi saya, sejujurnya Team Huck mereka tak kacau pun Joy sebentar tadi. Mereka hanya memastikan kita dapat Joy, kita dah sepak dia, memang tak ada apa-apa dah. Dan walaupun ada banyak counter pick sebentar tadi. Mereka boleh dikatakan, ya, Joy ni ada masalah kalau bebas. Tetapi mereka tidak membenarkan Hello Heli untuk melakukan apa-apa team fight pun. Itu yang menyebabkan Joy nak beraksi juga tidak boleh kerana tiada team fight yang mampu dilakukan oleh pasukannya. Saya sangat-sangat setuju dengan apa yang dilakukan di sini oleh Team Huck, yang mana mereka dah nampak betapa bahayanya Joy Boy dengan menggunakan Joy. Tapi membuka alat kepada rakan-rakan yang menonton di rumah, alat telah pun di nerf Vengeance. Mana damage Vengeance dikurangkan, begitu juga nyawa yang disembuhkan daripada Vengeance. Jadi alat ini akan jadi masalah. Dan kebiasaannya yang boleh menghadapi alat, lampu-lampu dengan ada CCTV tiada masalah, boleh saja digunakan. Tetapi diberikan fokus terlebih dahulu Yif bersama-sama dengan Kaja. Dan ini juga saya nak melihat apakah hero kebal yang akan dibawa masuk oleh Team Huck. Adakah akan diberikan kepada jungle ataupun akan diberikan kepada EXP laner? Kerana kita tahu dengan kehadiran Kaja sebagai roamer, mereka memerlukan fun laner yang lain untuk membuka map di bahagian hadapan. Oh, tapi Hello Heli menjawab dengan mereka mengambil Lancelot untuk diri mereka sendiri. Melihat Gary berbahaya dengan Lancelot, diambilnya terlebih dahulu. Namun seperti yang dikatakan oleh rakan saya di sebelah ini, Kaja, adakah room atau adakah jungle? Ingat, pernah dilakukan? Jadi ada kemungkinan. Namun, bukankah bahaya kalau Cloud masuk buka Blazing Duet, tiba-tiba ditarik terus terkena daya tarikan berkaca? Ya, sememangnya sangat-sangat berbahaya. Jadi, ini boleh dikatakan main fix. Perlu berfikir dengan lebih mendalam lagi bilakah masanya untuk beliau bergerak agresif ataupun ahli pasukan yang lain yang akan cuba memaksa Divine Judgement untuk dibazirkan oleh Team Huck. Tapi sekarang ini, itu saja Hayabusa dibawa masuk. Boleh dikatakan jawapan yang mudah kepada Cloud. Namun itu Hayabusa, Lancelot. Kebiasaannya akan dimenangi oleh Lancelot. Ya, tambah-tambah dengan patch baru ini. Tapi macam yang dah dikatakan oleh Karakuri sebentar tadi, mungkin di patch inilah zaman Assassin bakal kembali. Sebentar tadi pun Gary, walaupun awal-awal kita ingat dia buat tank, tapi sebab dia dah dapat satu kelebihan yang besar, dia terus tukar
untuk menggunakan Lancelot ini sebagai damage. Cuma bermaksud ini akan memaksa Lola untuk bermain menggunakan hero tank di bahagian EXP. Adakah inilah waktunya kita melihat Uranus untuk kembali? Oh. Disebabkan Glu dah punya tiada, Lapu-Lapu dah pun diban keluar. Yuzong bukanlah bukan hero kebal. Siapa hero kebal? Grok masih lagi ada, oh. Edith masih lagi ada, Fredrin masih lagi High ada. High loss EXP. High loss. Belleric EXP. Belleric. Ya. Yeah. Saya sebenarnya salah seorang penggemar Belleric. Tambah-tambah apabila bertarung dengan Cloud, memang anda rasa macam kena garu juga belakang. Jadi kita akan melihat Team Hawk. Pemilihan mereka yang pertama boleh mengambil EXP, boleh mengambil Marksman. Tetapi kalau selepas ini Hello Heli tidak mencukupi daripada segi magic damage, saya nak melihat Gatot Kaca EXP. Oh ya, Gatot Kaca. Okey. Saya faham draft ini kerana kita boleh nampak damage magic tu dia cakap macam tak cukup lagi kan. Maka dia tambahkan dengan Haris ini. Tapi kita boleh nampak bagaimana Team Hub semua lembut-lembut. Semuanya mudah dijatuhkan sekarang ini. Apa pendapat anda tentang main Sita? Untuk mana-mana pasukan sekarang ini mempunyai kelebihan yang cukup besar. Min Sita boleh menghentikan Haris, boleh menghentikan Hayabusa, boleh menghentikan Kaja. Wow. Min Sita untuk Hello Heli sedap. Untuk Team Hawk pun sesuai sebenarnya. Ya. Yep. Terutamanya di mana Alot tidak akan melakukan dapat melakukan apa-apa. Lunox juga dalam keadaan yang agak sukar terpaksa menggunakan Billion saja. Lancelot tidak mampu nak melakukan apa-apa. Jadi agak menarik, tetapi itu adalah salah satu strategi yang boleh digunakan. Seperti bincangkan, mereka memberikan hero yang kebal dekat sini. Tapi Min Sita sekarang dah tak keras sangat dah. Mm-hmm. Dia punya base HP agak rendah. Cuma saya sukalah kalau dapat lihat Min Sita dia bagi EXP ni. Yep. Akan bergerak agresif. Masya. Okey, kita cakap tentang kebal. Inilah yang kebal. Kita bagi betul tiga lapisan nyawa. Betul. Nak kebal macam mana lagi? Tapi wow, ini dalam banyak-banyak, ini yang paling saya tak jangkakan. Cuma saya suka kerana Grok, dia tak boleh buat banyak sangat damage kepada Masha. Tak dia ada. Takkan dapat menang dengan Masha. Dan dia hanya boleh tolak lane balik. Tolak lane balik. Jadi kita akan melihat pertarungan yang sangat bosan di bahagian EXP. Tetapi yang menariknya dekat sini, untuk main pick perlu berpuas pada ya, dengan tanda kelab. Tampak sekali. Mungkin akan lenyap begitu sahaja. Jadi ini satu lagi drafting yang cukup-cukup menarik daripada kedua-dua pasukan. Ingin saya saksikan adakah Lunox daripada Hello Heli sebagai pick yang terakhir akan memberikan jawapan yang mereka perlukan. Lihat bagaimana kedua-dua Joy Boy dan juga Al, mereka kedua-duanya mementingkan untuk mendapatkan mana. Begitu juga dengan Dajol Lunox. Mereka mementingkan untuk mendapatkan mana untuk spam tanpa henti. Sememangnya sekarang ini kita lihat seorang memula di bahagian purple, seorang di bahagian orange buff. Kalau tak silap saya, tadi saya melihat Lunox di bahagian bawah sebentar. Ya, Lunox berada di bahagian bawah. Adakah ini untuk mempercepatkan lagi beliau untuk mendapatkan level terlebih dahulu? Ya, sebenarnya sekarang kita boleh nampak bagaimana Mage akan pergi ke bahagian bawah terlebih dahulu. Namun begitu, serangan awal Kaja sekarang ini terpaksa Nagi membazirkan Ritri kalau tidak ada peluang dan juga potensi dicuri. Tapi kalau kita melihat line up untuk pasukan Team Hub buat ketiga ini, kelima-limanya boleh dikatakan memberikan fokus yang cukup tinggi pada fasa early game. Jadi snowball. Snowball yang diperlukan oleh mereka kalau mereka ingin mendapatkan kemenangan. Jika tidak, Cloud, Lunox pada fasa late game boleh saja meleburkan sesiapa sahaja. Ya, inilah kerja Masha. Salah satu benda yang kita akan perhatikan dan yang akan kita nampak. Anda tak boleh nak keluarkan Masha melainkan kalau anda hantar dua ke tiga orang untuk mendapatkan nyawa beliau. Saya harapkan kucing saya tak belajar dengan Masha ini. Tentang ada banyak nyawa, dia tak sayang nyawa. Dan sekarang ini kalau kita melihat pada minit menghampiri minit yang kedua untuk Turtle yang pertama. Oh, Team Hawk mulakan gerakan agresif. Lihat bagaimana Joy Boy. Nasib baik dengan Vengeance sebentar tadi.
Walau dah di nerf, walau diubah, Vengeance masih lagi berbisa. Sekarang Danjo cuba untuk mendapatkan level 4, cuba untuk mendapatkan Darkening terlebih dahulu. Sayangnya Xenotot baru level 3, jadi tak ada wall charge berbanding dengan Min. Perbezaan level ketara, ditarik masuk Xenotot. Dalam bahaya, sedikit saja lagi. Min masih lagi bertahan. Di manakah jungle untuk pasukan pihak lawan? Itu dia Lancelot, sedikit lewat Nagi sebentar tadi. Mungkin dia pergi curi ya. Dia pergi curi Orange Buster tadi. Memastikan Gary tak ada buff. Ya, menyebabkan sedikit perlahan satu objektif berjaya diperlukan oleh Team Heart, tetapi objektif kecil pula berjaya dimiliki oleh Hello Heli. Dan sekarang ini kita dapat melihat untuk Team Heart mungkin mempunyai sedikit sebanyak kelebihan daripada segi gold, tetapi tidaklah begitu jauh di antara kedua-dua pasukan. Dan di mana sebentar tadi kita melihat bagaimana gerakan agresif Team Heart. Mereka memaksa flicker kepada Joy Boy. Mereka merendahkan nyawa Genotor. Itu memenangkan mereka untuk memenangi turtle yang pertama sebentar tadi. Dan sekarang ini... Lola, cantik umpan. Tetapi Gary tidak memilih untuk masuk. Satu pergerakan yang baik daripada Gary. Sekarang ini Min. Dengan Nagi, pantas menggunakan Phantom Execution. Tapi sepertinya Min tidak mahu menarik pemain itu sebab tadi. Saya rasa mereka masih lagi belum mencukupi damage buat ketika ini. Kalau mereka tarik pun tak ada damage, tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Dan sekarang ini di bahagian bawah, di bahagian tengah. What? Genotot salah jalan tu tapi tarikan! Dapat Mind Freak. Itulah yang ditunggu-tunggu. Macam yang telah pun dikatakan oleh Karakuri sebab tadi. Memang dia tengah tunggu tarik orang yang betul. Kalau tarik Lancelot, mungkin Lancelot dapat lari. Yep. Dan sekarang ini dengan berjaya menyuapkan satu kill kepada Al. Adakah rentak dari game pertama sekali akan diulang semula? Ada banyak gerakan cubaan untuk menangkap ini. Tapi dengan begitu mudah mengelak segala-galanya sebentar tadi. Dan adakah ini akan menyebabkan di mana Team Heart lebih yakin lagi untuk menunjukkan dominasi mereka? Lihat Lola begitu yakin. Tapi Lola. Aha, jalan tutup pun tak ada masalah. Mereka ingat Lola dah lari, tapi Lola sempat menyembuhkan nyawa. Damage yang agak besar oleh Lola, tapi dia masih lagi ada 3 bar nyawa yang sangat-sangat sukar untuk dihentikan. Masih lagi perbezaan ekonomi yang tak begitu jauh. Jadi tutup ini yang akan menjadi penentuannya. Oh, cantik sebentar tadi. Banyak saya lakukan lagi. Jadi mereka turtle. Namun begitu, Lola sekarang ini cuba untuk memastikan masa untuk melarikan diri. Al dengan Zamo Fadu dan juga Chrono Rage. Cuba mendapatkan satu demi satu. Mereka mendapatkan orang-orang Joe Boy. Jadi masa seterusnya, tapi Darkening yang dibalas oleh Danjo. Serangan balas kepada Team Hawk. Tapi satu untuk satu, serangan balas kepada Al. Mind Freak! Dia dapat satu, tapi Gary, beliau menunggu. Yes, sebab melihat... Mungkin tak ada biar 1v1 dulu ke? Ataupun mungkin tak ada shadow sebab tadi. Mereka sebentar tadi melihat battle mirror image main pick di bahagian belakang sebelah kiri. Jadi mereka mematikan bila Cloud ini nak pergi. Tapi tidak. Ingin meneruskan 1v1 sebentar tadi. Mind Freak berjaya melakukan mind game. Mendapatkan kill ke atas Al sebentar tadi. Ya, kalau dia patah balik tadi, macam dah dijamin dia akan dah mati. Confirm. Dah jadi confirm. Gary macam cakap, tak apalah. Kita tunggu sahaja. Namun final slash, itu dia, dibuka pantas. Tapi tak ada masalah untuk macam yang telah saya katakan. Kerana Alot ini bukanlah basic attack. Jadi dia tidak akan ada Demon Hunter Sword. Dia tidak akan ada damage yang besar untuk memastikan Lola terkawal. Ya, di mana habisnya combo tidak mencukupi untuk menghancurkan 3 lapisan nyawa Lola. Dan itu yang menyukarkan keadaan kepada EX Elena. Hello Heli. Tetapi masalah yang lebih besar kepada Team Heart sekarang ini, kita kena ingat mereka berlandaskan fasa early game, terutamanya dengan pembawaan masuk Harith sebagai goalie. Kalau mereka tak berjaya untuk mendapatkan snowball, Hello Heli kemungkinan yang semakin lama semakin besar untuk mendapatkan kemenangan di pusingan yang kedua ini. Lola lawan dengan 4 orang, tamparan dilakukan tapi tarikan berjaya untuk tadi yang baik, tetapi Nagi. Phantom Execution tidak menjadi menjadi apa-apa. Tapi dilihat menggunakan Genotot untuk menjatuhkan. Reload Preparation digunakan. Satu lagi serangan yang baik. Namun begitu, masih lagi belum cukup Mind Freak. Brilliant digunakan untuk kebagian hadapan. Nagi cuba untuk menjadi mangsa. Menjadi untuk satu sebentar tadi adalah Min yang menjadi mangsa. Nagi cuba untuk puncher, cuba untuk melarikan diri. Dan sepertinya beliau berjaya. Namun begitu, di kawasan yang berbeza, kita boleh nampak bagaimana mudah saja Joy Boy di bahagian bawah mendapatkan turret.
Tetapi Gary juga lincah berjaya mendapatkan menara di bahagian tengah. Menara yang jauh lebih penting lagi untuk Maker melakukan invasi kepada bahagian kiri dan juga kanan. Dan sekarang ini, fokus kedua-dua pasukan telah pun dialihkan kepada Turtle yang terakhir. Pantas seperti tadi Joy Boy. Final Slash masih lagi ada Gary. Dia akan menghabis barang risiko. Joy Boy akan menyembuhkan dirinya sekarang. Dan inilah dia masanya pertempuran di antara 4 lawan 4. Mampukah pertarungan ini dimenangi oleh pasukan Hello Heli? Lihat bagaimana Lola menjadi masalah. Masih lagi ada 3 banyawa. Nampak macam dah rendah tapi masih lagi keras. Masih lagi bahaya dan mereka tarik. Grok ini ke depan dan Grok ini berjaya untuk dicuri. Kiri patah untuk mereka diri tapi Nagi mungkin akan menerima nasib yang malang. Jalan keluar ditunggu. Lola nak tampak tapi lihat bagaimana Tondros digunakan Nagi. Tetap jadi mangsa. Lola menahan sahaja damage daripada Mind Freak. Macam masih lagi belum ada item walaupun dari Demon Hunter Sword. Sudah ada Golden Staff. Belum lagi dekat sini. Belum lagi mencukupi. Masih lagi perlu memberikan fokus kepada Winner Manager terlebih dahulu untuk mengelakkan dibunuh dengan adanya Shadow Kill. Tetapi di bagian bawah, Joy Boy! Wow. Itulah dia. Itulah dia Allot. Tapi dengan Lola dengan hanya tinggal 1 banyawa, kita tahu kepantasan dari perserangan yang beliau mampu untuk lakukan. Hanya 1,500 tidaklah terlampau besar sejujurnya daripada saya. Ya, tidak terlalu besar dekat sini. Tetapi kita juga kena ingat Mind Freak juga melakukan tugas beliau. Memberikan tekanan di bahagian atas sebentar tadi berjaya untuk menjatuhkan 1 auto turret milik pasukan H. Dan ini sekurang-kurangnya masih lagi memberikan kesimbangan. Dan sebentar tadi kita dah berbincang. Tim H perlu dapatkan snowball effect. Dan untuk mendapatkan snowball effect, anda memerlukan kelebihan gold yang jauh lebih tinggi lagi. Dan di mana sekarang ini perbezaan hanya 1,800. Ini boleh dikatakan kemenangan milik Hello Heli. Wah! Nasib baik dibaca Mind Freak. Menarik nafas juga. Nasib baik dia nampak sebentar tadi. Tapi sekarang ini, pemainan konsil pada Genotok. Dia nampak satu. Tapi ingat, masih lagi ada Divine Judgment. Namun begitu, damage telah dikeluarkan. Min cuba untuk berpertahan tetapi telah pun dijatuhkan. Sayang sekali Mind Freak dan juga Genotron menjadi mangsa begitu saja. Joy Boy berjaya untuk mendapatkan 1. Itulah 3 untuk 3 pertarungan yang sama hebat untuk kedua belah pihak. Ya, serangan yang dimulakan oleh Hello Heli sebentar tadi. Namun begitu, Team H berjaya memberikan respon pada waktu yang tepat. Masih berjaya untuk memberikan saingan. Tapi sekarang ini Nagi itu saja memerlukan Lola yang pertama ini. Namun itu perlu memberikan tanda hormat kepada Lola yang mampu untuk melakukan zoning dan juga melakukan damage yang tinggi sebentar tadi. Terpaksa di reset semula. Namun begitu Al begitu yakin. Al! Itu dah zaman Force. Telah pun dilakukan. Saya masih lagi menunggu aksi daripada Al dengan zaman Force beliau. Mind Freak sekarang ini juga fokus utama. Saya nak lihat damage. Bahaya akhirnya sudah pun punya corrosion site, jadi pasti serangan yang dilakukan sangat-sangat pantas. Tidak memberikan fokus kepada Wind of Nature terlebih dahulu. Ya. Yakin akan selamat daripada Shadow Kill Gary dekat sini. Mungkin akan memakan Dewi. Dan itu satu faktor yang perlu diwaspadakan. Tapi sabar sebentar, conceal siapa yang dicari? Gary! Gary yang tertangkap. Gary tak sempat untuk melarikan diri. Itulah satu kill yang baik. Sekarang ini mereka tahu Lord ini tidak bertuan. Lord ini mampu dijatuhkan. Namun lihat bagaimana Min cuba melarikan diri. Lihat bagaimana Joy Boy pergi ke belakang. Satu final slide baik cuba untuk membajikan masa. Genotok cuba untuk memberikan bantuan. Tapi Joy Boy menjatuh bertahan dengan sangat-sangat lama. Bantuan telah pun diberikan. Datangnya Mind Freak. Blazing Duel menjatuhkan 4 orang pemain. Lola mengejar. Dia nak tampar. Dia nak tampar. Tetapi sayangnya tamparan tidak mengenal. Lord dijatuhkan. Kesilapan besar daripada Team Hark. Pacutan sprint daripada Mind Freak sebentar tadi mencukupi untuk menyelamatkan diri daripada dikejar oleh Lola. Lola cuba untuk melakukan pertahanan tetapi saya tak memastikan beliau mampu untuk melakukan apa-apa sebentar tadi. Saya tak pasti adakah berjaya dan Gary berjaya. Boleh dikatakan tangan yang lebih lincah lagi untuk menekan item tepat pada waktunya. Wow. Dengan semudah itu pasukan Hello Heli mengubah kesemuanya dan Team Hark. Apa sudah jadi?
berbanding dengan game pertama. Kita sudah bincangkan sebentar tadi di mana Hello Hilly hanya perlu membeli masa sahaja apabila Cloud berjaya mencapai power spike. Danger berjaya untuk mencapai power spike. Ianya akan menjadi masalah yang lebih besar kepada Team Hawk kerana damage maker akan Kari. Jauh ketinggalan. Tetapi sekarang ini tarikan kepada Genoton. Wild Charge untuk menyelamatkan diri sendiri. Tiada mangsa. Tiada damage nampaknya dan Genoton berjaya untuk melarikan diri. Inilah damage perlukan tapi Nagi juga berjaya untuk keluar. Bayangkan empat orang ke atas itu tadi dan keempat-empat itu adalah damage. Yang ke bawah tadi adalah Masha. Itu pun tidak mencukupi. Sekarang, inilah berita buruk. Ya, berita yang buruk disebabkan mereka berasaskan kepada fasa early game. Tetapi sekarang ini kita bagus saja memasuki fasa late game di mana Hello Hilly mendahului perbezaan ekonomi sebanyak 1,600 gol. Dan kalau kita melihat daripada segi kawalan map juga, walaupun nampak seimbang, tetapi Hello Hilly yang lebih bebas lagi untuk bergerak ke sana ke sini. Ya, tetapi saya harus setuju dengan apa yang dikatakan oleh Karakuri sebentar tadi. Inilah masanya untuk Mind Freak menyiapkan Wind of Nature. Oh, saya faham Rose Glow Meteor pun memberikan shield, tapi Wind of Nature tu mungkin lebih sesuai dalam pertempuran yang bakal berlaku. Joy Boy, lihat bagaimana cantik! Begitu kemas sebentar tadi, akhirnya Grok ini memberikan impak yang besar. Walaupun ada sambar fort, tapi Mind Freak masuk! Mind Freak dijatuhkan begitu saja, kesilapan daripada pasukan Hello Hilly pula. Inilah yang kita katakan apa sahaja boleh berlaku dan tanpa Wind of Nature, inilah dia masalahnya. Pengalaman mendewasakan. Pengalaman juga yang boleh dikatakan kelebihan Team Hawk buat ketika ini. Benar. Mereka tahu walaupun mereka dalam situasi yang kalah sebentar tadi, mereka sabar menantikan kesilapan daripada Hello Hilly dan ianya membuahkan hasil. Berjaya memberikan mereka ruang yang diperlukan untuk memberikan serangan balaskan ini. Al dicari. Haris dah kuat sekarang ini. Perlu berhati-hati. Lihat bagaimana shield yang begitu tebal. Nagi! Ogi Shadow Game untuk mendapatkan satu sekarang ini. Min jalan tutup tetapi pilih jalan lain. 14 berbalas 11 sekarang ini. Tiada lagi menara di kawasan luar untuk Hello Hilly. Hanya 3 inhibitor turret sahaja yang masih lagi berdiri. Dan kemudian boleh diingatkan Lord dengan masa 5 saat sahaja lagi akan hidup. Team Hawk nampaknya berpeluang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan Lord ini. Ya, Nagi masih lagi ada masa yang banyak. Jadi sepatutnya pasukan Hawk akan mendapatkan Lord ini tanpa sebarang gangguan daripada mana-mana belah pihak. Al yang mendapatkan Lord ini, tapi mungkin kerana Gary tidak mahu membazirkan buff ini. Jadi Retri juga tidak digunakan kepada buff apa tersebut. Yakin yang mana Nagi tidak berada berdekatan. Sepatutnya ini adalah ruang untuk pasukan Hawk menamatkan game kerana mereka sudah ada Haris yang sudah full item. Dia dah ada Holy Crystal, dah ada Divine Glaive, dah ada Concentrated Energy. Anda sudah tidak boleh bunuh pemain ini. Tambah-tambah kalau anda hanya bergantung kepada Grok punya Dominance Ice. Anda dah tak ada cara lain untuk mengurangkan nyawa. Dan pada masa yang sama, Mind Freak ataupun Cloud ini tak ada Wind of Nature. Menjadi masalah yang besar. Kalau mampu untuk mengeluarkan damage tetapi tidak berpeluang untuk mengeluarkan damage Conceal tersebut. Konsil daripada gunakan. Mereka cuba menjadi mangsa. Lihat bagaimana tarikan. Mereka jaya untuk mendapatkan satu. Cuba untuk mengeluarkan damage. Tapi lihat bagaimana Genotok masih lagi terselamat. Tapi dekat belakang, Mind Freak terjatuhkan. Tanpa sebarang masalah. Inilah saya katakan kenapa Wind of Nature sangat-sangat penting dalam perangan ini. Adakah game mampu ditamatkan? Belum lagi. Mereka masih lagi menunggu minion. Permainan perlahan daripada pasukan Hub. Mereka tidak mahu memaksa dalam pertarungan ini. Tetapi pasal yang dilakukan sebentar tadi oleh Nagi. Lihat bagaimana Gary telah pun terkena stun. Tetapi pantas kembali ke belakang. Pasukan Hub mengambil langkah penjaga. Jangan mengambil risiko. Kita ikut buku. Kita ikut cari lebih baik. Lihat bagaimana Lola. Jadi masalah walaupun ada 3 bar nyawa lagi. Masih lagi steady, tak takut apa-apa. Kenapa perlu takut kalau satu buff pun mereka tak mampu untuk kurangkan. Dan tak dilupakan, 3 inhibitor telah pun berjaya dijatuhkan. Team Hawk sekarang ini bebas, tapi satu final slash! Final slash digunakan, tapi tarikan sekali lagi kepada Genoton. Tapi Genoton adakah mampu dijatuhkan. Akhirnya mereka dapatkan satu, lihat bagaimana Al menggunakan Chrono Dash yang baik. Gary perlu menarikkan diri. Pantas sebentar tadi, lihat bagaimana Mind Freak sekali lagi. Tamparan digunakan, tapi Mind Freak dijatuhkan dengan begitu mudah. Wind of Nature perlu penting untuk dibelikan. Ya, walaupun ianya adalah Haris di bahagian goal lane, tapi damage pada Haya Busa adalah sangat-sangat berbisa. Tetapi Darkening Chaos Assault daripada Danger sekarang ini semakin lama semakin menyakitkan. Telah pun menyakitkan Clock of Destiny, Lightning Detention dan juga Genesis One. Bukit ini dah pun menyakiti ahli-ahli pasukan Team Hawk.
Team Hawk perlu mencari ruang untuk menghabiskan game, tetapi nampaknya tidak. Hello Heli akan berjaya untuk mengambil nafas lega terlebih dahulu dan juga merancang bagaimana kami ingin melakukan serangan balas. Tetapi ya, kita perlu tekankan sekali lagi, Wind of Nature menyebabkan ketiadaannya. Mind Pick tidak mampu untuk mengeluarkan damage di bahagian hadapan. Dan kalau beliau risaukan damage pada Al, kerana Al bukanlah golena magic. Golena physical tapi golena magic. Adalah lebih baik Athena Shield berbanding dengan Rose Gold Meteor. Ada kemungkinan Mind Freak mungkin akan dicari. Lihat bagaimana Lola cuba untuk mencari peluang. Mind Freak, inilah dia Wind of Nature. Tak ada jadi tak mampu tahan untuk damage daripada Gary sebentar tadi begitu tinggi. Dijatuhkan begitu saja. Wind of Nature. Sayang. Harapan negara dan juga bangsa pada fasa late game. Tetapi tiada ruang untuk menggunakan damage tersebut. Dan Team Hawk menang daripada segi jumlah. Berjaya mendapatkan lot ini dengan begitu mudah. Nagi nampaknya ingin mencuba tetapi puncture. Tidak menarik pada sasaran. Dan sekarang ini wrap around. Flank semula. Dan lihat mana Jenotot. Dia akan mengorbankan diri. Meh kejar. Gary. Oh, semua orang. Jenotot. Masih lagi terselamat. Tiga bernyawa. Namun sekarang lihat bagaimana damage yang keluarkan. Satu final slash. Tidak membuahkan hasil. Zaman Force dengan Chrono Dash memastikan Al terselamat dengan menggunakan shield-nya. Dan sekarang ini Team H, adakah ini sangat terakhir? Tapi satu final slash yang cantik. Final slash yang besar. Cuba untuk menjadi mangsa. Lihat bagaimana Al. Masih lagi belum ada Zaman Force. Dia tidak berani melakukan apa-apa. Namun begitu Gary melakukan masalah di bagian belakang. Al akhirnya masuk. Itulah Zaman Force telah menggunakan. Chrono Dash cuba untuk menjadi mangsa. Joy Boy masih lagi bertahan. Tapi dia bersorangan. Dia berdansa. Dia menari sebentar tadi. Tetapi di mana kerakan rakannya Mind Freak. Masuk ke belakang. Tetapi Gary melekat di badannya. Dan tidak ada apa-apa yang mampu untuk lakukan pemain ini sebentar tadi. Tinggalnya seorang jungler, Nagi Assassin. Sony sahaja untuk menyelamatkan keadaan tetapi tidak mencukupi. Wipe out sekali lagi. Berjaya didapatkan oleh Team Hawk. Kali ini 23 berbalas 13. Sabar sebentar. Ada tambahan satu kill lagi sebelum kita menamatkan game yang kedua. Baiklah, kali ini hampir sebenarnya Team Hawk gugur sebentar tadi. Hampir, tetapi saya boleh nampak bagaimana Hello Heli mungkin kurang pengalaman. Mungkin kurang pengalaman, tetapi Hulk menunjukkan yang mana mereka pasukan yang lebih lama dan yang mengetahui potensi barisan pemain dan bagaimana caranya untuk mereka menutup game. Dan kita juga boleh katakan di mana kerjasama di dalam team fight juga lebih kemas telah pun dipamerkan oleh team fight oleh Team Hawk sebentar tadi. Disebabkan kalau kita melihat Hello Heli, ada suatu ketika mereka yang telah pun mendapatkan kelebihan